maknanya benda yang disembah, benda yang diiktikad oleh manusia selain daripada Allah, dia panggil tagut belaka. Sebab itulah setiap orang Nabi menyeru kaum dia, umat dia, supaya beribadat hanya kepada Allah. Ibadat ni adalah penting. Bukan duduk di semaya saja dak. Bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul, tengok di akidah dia dan ibadat dia. Lepas tu selain daripada tu, kena takwa kepada Allah. Orang dia takwa kepada Allah, menunjuk katanya akidah dia betul, ibadat dia molek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Ayat 16 sampai ayat 18 surah Al-Ankabut. Masuk kisah Nabi Ibrahim. Walaupun tidak begitu panjang sangat, tapi satu cebih daripada dakwah Nabi Ibrahim yang ada pada zaman itu, seru kaum dia, beri peringatan ha kaum dia beribadat ataupun sembah selain daripada Allah, dan duk minta dengan berhala sia malam, termasuknya ayah Nabi Ibrahim itu sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat wa idh qala ibrahim li abihi azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sebut beri peringatan kepada bapaknya Azar, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahawa Azar bukan bapak dia tapi bapak saudara dia, sebab Nabi Ibrahim hormat dan kasih kepada bapak saudara dia seperti kasih kepada bapak dia sendiri. Tapi Allah Taala sebut sendiri wa idh qala ibrahimu li abihi, maknanya sebut kepada bapaknya, wallahu alam dak, yang bernama Azar. Hak pentingnya yang Nabi Ibrahim seru pada zaman itu adalah nak jadi manusia ni pakat bertauhid kepada Allah, berakidah yang betul dan tidak menyeleweng daripada dasar yang sebenar. Sedikit belum pada saya nak baca terjemuh ayat yang ke-16 ni, nak unuh sikit ya, dua ayat belum pada ni, iaitunya kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Taala royak dua ayat, ayat 14 dan ayat 15, ketika Nabi Nuh seru kaum dia, royak ajari agama kepada kaum dia, sehingga dalam keluarga dia sendiri pun isteri dia dan anak-anak dia tidak mahu beriman dan tak mahu turut. Jadi sebagai sikit tambah kepada kita dah. Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala ni saya baca di dalam at-tafsir Aisar at-tafasir bagi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Duk di muka 953. Allah Taala menerima doa Nabi Nuh dan memberinya kejayaan, maknanya wis selamat dia dalam kapal yang besar bersama dengan orang-orang yang beriman bersamanya, tetapi anaknya dan isterinya tergelar di dalam
air yang sangat besar pada waktu tu. Nabi Nuh ni sebut di dalam sini anak yang apa yang tergelar tu namanya Kanaan, dan tergelar juga manusia yang kufur dengan Nabi Nuh kecuali Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam kapal, lebih kurang 80 orang yang ada di dalam kapal tu, bukan nenon 80 dah, lebih kurang ha, tu. Dan Nabi Nuh ni adanya tinggal anak dia 3 orang, maknanya bersama dengan dia 3 orang yang menjadi bakar besar kepada manusia di atas muka dunia. Yang pertama sekali iaitunya Sam. Saya pahal sendiri katanya boleh jadi Sam ni lah orang putih duk panggil nama Sam. Nah, Sam iaitunya bapa kepada orang Arab, orang Farsi dan orang Rom. Mereka itu adalah jenis Sami dia panggil. As-Sami. Ini dia panggil segugu besar daripada Sam tu, dari anak dia, cucu, cicit, cocok, jadilah Arab, jadi Persia dan jadi Rom. Rata di atas apa di negeri tu, negeri ni dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua, anak dia nama Ham. Itulah menjadi bapak kepada Al-Qibti. Al-Qibti ni iaitu orang Mesir. Orang Mesir lama di zaman Fir'aun dan belum pada tu lagi. Ni orang Mesir dia mengaku katanya dia adalah orang Qibti. Dan sebahagian daripada orang Qibti ni iaitu isteri Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Sebab tu orang-orang Mesir ni dia masih lagi berbangga dengan apa, orang Mesir yang menjadi isteri kepada Nabi, walaupun pada asalnya Maryah ni adalah seorang hamba. Ini Ham adalah bapak kepada orang Mesir, iaitunya Qibti dan Sudan dan Al-Barir. Wallahualam lah, saya tak tahu katanya Al-Barir ni klub mana, negeri mana, tapi Al-Qibti dan Sudan yang kulit dia tidak begitu putih sangat tapi pergi ke arah hitam-hitam. Lepas tu As-Sudan tu, nama dia As-Sudan tu iaitunya hitam dah. Ha, tu si As-Sudan maknanya konpi udam. Gitulah. Dan anak yang ketiga nama Yafith. Yafith ni adalah bapak orang-orang Turki dan As-Saqalibah dan Ya'juj dan Ma'juj. Ni adalah anak-anak daripada Nabi Nuh, iaitu Sam, Ham dan Yafith. Tapi anak hak tergelar di dalam air yang sangat besar saat ni namanya Kanaan. Sup sekat tu ya. Tu hai takwi. Apa ni? Jadi anak cucu sebab dia pergi mati masa dia muda-muda lagi. Habis cerita dah. Ah, kita masuk di dalam ayat yang ke-16. Dalam pimpinan Ar-Rahman. Wa Ibrahim, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim tatkala ia berkata kepada kaumnya. Tuhan tak ada royak katanya sebut kepada umat dia, sebab manusia sebab saya ada royak dulu belum pada ni lah. Nabi-nabi pada zaman dahulu ni Tuhan hatta hanya kepada kaum dia, manusia dia tak ramah pada waktu tu. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sudah pun ramai dah, umat yang menjadi umat yang besar. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Rom, Farsi, Greek, Roman pada zaman itu dia sudah pun menjadi gergasi. Maknanya orang-orang yang apa ni dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil empire. Empire maknanya anacak, tinggi pada Europe. Cina menjadi anacak yang sangat besar juga. Nah, ada Hong Te, ada ikutlah nak sebut gapo, tapi nak ayat katanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul tu adalah dunia pada waktu tu adalah sudah pun maju dengan kekayaan gotu, cara pemerintahan dan sebagainya. Dan tersebut juga di dalam sejarah ayat katanya apa ni Hercules yang adanya di Europe pada zaman itu
yang duk retoh manusia yang begitu ramai. Kita selalu dengar ada Hercules. Kata. Lepas tu, adanya, iaitunya, pada zaman belum pada tu lagi, iaitunya Alexander. Dan sebagainya. Jadi, nak ayat katanya, Nabi Ibrahim AS dilatih menjadi rasul, hanya seru kaum dia. Ya. Tak begitu ramai. Nabi Ibrahim kata apa tu? U'budullaha wattaqu. Semuahlah kamu akan Allah, ataupun beribadahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala raya setiap orang rasul apabila dilantik duduk di dalam kaum dia, dia selalunya sebut ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan menjauhi dari segala taghut. Gapo taghut? Semua hal selain daripada Allah. Maknanya benda yang disembah, benda yang diiktikad oleh manusia selain daripada Allah, dia panggil taghut belaka. Sebab itulah setiap orang Nabi menyeru kaum dia, umat dia, supaya beribadat hanya kepada Allah. Ibadat ni adalah penting. Bukan duduk di semaya saja dak. Bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul tengok di akidah dia dan ibadat dia. Lepas tu selain daripada tu kena takwa kepada Allah. Orang dia takwa kepada Allah menunjuk katanya akidah dia betul, ibadat dia molek. Ime dia cuci bersih. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, walaupun nampak dia orang ngaji, tanda katanya bukan arti dia tidak berime, tapi ime dia gonye. Ime dia tak kuat sangat. Sebab tu takwa ni adalah kemuncak, dia panggil pon daripada orang tu belajar amal pehegeti, maka dia duduk di takwa. Itulah nabi-nabi setiap orang royak, hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Orang yang dia takwa kepada Allah nak buat gapo-gapo, dia beringat, dia takut. Takut gapo tu? Takut hidup dia di atas muka dunia tak kena, tak rusak, lebih-lebih lagi selepas daripada mati. Takutnya azab di dalam kubur dan kena azab lama dan beratnya di akhirat sikit lagi. Itulah yang Allah Ta'ala pesan kepada setiap kaum pada zaman-zaman dahulu melalui lidah nabi-nabi mereka. Suruh sebut lagi tu. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Ni Nabi Ibrahim seru royak pandak-pandak ya, tapi mikhwamai ataupun memberi arti yang sangat dalam kepada orang zaman itu dan kepada kita zaman sekarang ni. Ingat molek katanya kita kena beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik, jangan buat amalan-amalan yang tidak disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat yang ke-17. Nen pula. Royak pula, tak sewu jadi gonye. Innama ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifka. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Gambar eh? Ayat-ayat pasal ini, kalau misal katanya kita kecek bahasa sia. Orang sia pun titam di dalam Facebook. Apa kita nak kata lagu mana? Orang-orang kafe, hak semua berhala, hak duk buat rup ga tu, rup ga ni, sama ada benda toko ataupun gambar ataupun sebagainya. Apa kita nak kata lagu mana? Ayat Qur'an kita tak boleh susu. Ayat Qur'an kita nak pergi royak katanya, ayat ni ไม่ เป็นไร ผม ขอ ข้าม นะ ครับ ไม่ ขอ อธิบาย ตอน นี้ ayat Qur'an, ayat Qur'an. Allah Ta'ala royak betul-betul lalu. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Maknanya manusia tu sendiri buat berhala, manusia sendiri semua. Ia berpucar daripada kisah Nabi Nuh. Sebab tu dia ada cium yo. Orang pada zaman Nabi Nuh dulu, orang-orang soleh, orang-orang berjuru yang banyaknya beribadat.
Lima yang disebut Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lima orang manusia yang tercacai duduk situ, duduk sini. Tapi bapak-bapak dia mati, anak cucu ni nak ingat kepada tok nenek. Hak pasal tok nenek berkat, tok nenek soleh dulu. Mari kita buat ambil batu setakat. Buat pahak. Wih, rupa dia pada asal. Zaman anak ni tak apa lagi. Nak tengok saja, nak ingat katanya. Tak share dia dulu tu. Hak ni lah hak berkat. Tapi mari rung anak, cucu, cicit, cocok. Dah tahu apa lapis. Lepas pada tu lah mula semboh. Semboh kepada tok nenek dia. Ataupun tok cek dia. Dah tahu lah putuat rung mana. Siapa di zaman Nabi Nuh tu, Nabi Nuh tengok orang duduk semua tak kum dah. Padahal niat tu niat molek. Pada mula-mula nak ingat saja kepada tok cek. Hak berjuruh, hak baik dulu. Tapi bawa mari, lang-lang, semua. Mitok. Itulah. Allah Ta'ala dia tak siwa jadi. Kita, orang-orang Islam ni, gambar-gambar, hak pasang, orang-orang geliga-geliga, jangan duduk tok dalam umur. Sebab apa? Bila kita tengok, kita ingat ke dia. Bila kita tengok, kita ingat ke dia. Cuba kita gambar orang tua kita, tok nenek kita, tok cek kita. Ha, tu. Kita dah tengok dia waktu budak-budak. Tapi lah ni dia mati dah. Kita dah ambil gambar dia, letak cerak lah. Bila kita tengok, pak, kita ingat ke dia. Gambar orang tua kita, bila kita tengok, kita ingat ke dia. Sungguh katanya ingat ni molek tak? Molek. Tapi dia duduk letak. Ha, tu. Itulah sebahagia daripada ulama-ulama royak katanya malaikat tak masuk di dalam umuh yang adanya gambar fihi surah. Surah di sini artinya gambar. Walaupun ada sebahagia ulama katanya gambar hak pasal toko, hak dibuat pasal toko tu adanya bila kita suluh dengan pelita dia akan adanya bayar. Tu dia panggil gambar toko. Rupan itulah. Tak siwi ada di dalam umuh. Ada khilaf ulama di antara gambar hak kita pukul dengan mukul gambar dengan gambar hak kita buat bukan gambar dia panggil rupan hak kita buat jadi rupa orang dan sebagainya mari duk letak tak siwi ada benda-benda pasal itu sebab takut hati kita duk terikat dengan tok cer dengan tok nyi dengan orang tu dan orang ni sebagainya. Atuh kita masuk semula dah masa nak habis dah. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya. Maknanya apa mung duk buat? Buat sendiri, sembah sendiri. Lepas tu mung tak beribadat kepada Allah. Yang Allah tu lah buat segala-gala. Buat mung sendiri. Buat bukit, buat langit, buat bintang, matahari, dunia, buat semua. Apa mung tak sembah tu? Ha, ni nak ayat katanya, latih manusia ni. Latih iaitunya. Nak tengok benda yang duduk depan dia semua. Dia tak si semua, tak si ibadat benda yang dia tak nampak. Bila kita cium yung ayat ni dengan kaum Nabi Musa. Hak Nabi Musa bawa pergi selamat dah daripada Fir'aun pergi duduk di tebing sana. Ada sebahagia puak Nabi Musa ni apabila dia pergi tengok orang okay, duduk semua tak kum sana. Ha, tengok. Orang okay, duduk semua berok duduk semua. Puak Nabi Musa dia kecek dengan Nabi Musa. Hei Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, acu buat lah seko. Ha gitu. Acu buat tokong seko. Kami nak sembah serupa dengan puak-puak tu duk sembah. Nabi Musa mengucap panjang. Apalah mung ni? Aku bawa puak mung wis selamat dah daripada Firaun. Aku yakin katanya puak mung ime kuat dah, yakin dah. Pahankan tok sob dah. Tapi apa dok jadi glewing lagi siapa kena nampak orang okay, semua. Tok kong buang sana semua ketik. Saya biasa dok royak acak-acak kali, iaitu nya boleh. Sahe tima tipai Kaabah yang cuci bersih daripada tok kong pada zaman dulu. Tapi apa boleh? Dikeliling Kaabah adanya tok kong. Sebabnya orang Mekah tu sendiri namanya Amru bin Luhai. Dia pergi di Suria, dia pergi di negeri Syam.
Dia tengok orang duduk semua tak kong. Tengok, 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 tengok. Sampai ke serah dalam jiwa dia. Tuhan sungguh lagu ni. Ha, tu dia gambar katanya. Tuhan ni pasal kena duduk depan. Kena sembuh dia, kena tengok mata dia, perhati molek. Amru bin Luhai apabila dia nak kelik ke Mekah, dia minta tokong daripada orang Syam nak buat kelik seko letak di Kaabah. Sebab dia tahu katanya Kaabah ni tempat sunruam orang mari tuk saratik singgah situ, singgah, 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 singgah. Dia pergi letak tokong. Bina dia mula-mula pergi letak tokong di bucu Kaabah, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni pakat mari nak letak belakang. Sebab apa? Sebab nak jadi tokong tu berkat. Mung letak, aku letak sampai ke buka pintu Kaabah. Letak tokong penuh dalam Kaabah. Ni nak ayat katanya, latih otak manusia dan pemikiran manusia. Hak pasang cemar karut. Dia berasa katanya, semua tokong tu lah. Nampak saksi dalam hidup dia. Lepas tu Nabi SAW sebut di dalam hadis katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik kembali semula semua tokong. Ni Nabi ayat di dalam hadis sahih. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik semua tokong semula. Lepas tu orang ada imej sikit, sikit sungguh. Hak duduk di akhir zaman belum berlakunya hari kiamat. Panjang dah. Ayat yang ke-17 tak ada nak terjemuh habis. InsyaAllah kita sambung esok semula dalam kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya beberapa ayat selepas daripada ni. Masih lagi duk ada di dalam kisah Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.